Mas? Saya dari Yogyakarta nih. Udah berapa kali kesini? Ini yang pertama kali kebetulan. Seru nggak Mas? Jalannya sangat seru, menantang, terutama rutenya. Kemudian yang jadi tantangan yaitu ketika kita menembak dengan posisi berjalan, itu adalah satu tantangan tersendiri. Kalau orang biasa nembak dengan posisi diam itu mungkin akurasinya tinggi, tapi kalau sambil jalan kayak tadi perlu tingkat adjustment yang tinggi lah untuk saya. Ada sasaran yang kena Mas? Nah, tadi hampir lah. Minimal 50% lah tadi dari ini. Soalnya kalau pakai BD kan pasti nggak kena, makanya pakai adjustment aja itunya untuk nembaknya, kuncinya untuk biar kena itu. Untuk liburan Natal dan Tahun Baru, Mojosemi menghadirkan satu wahana yang cukup menantang dan spektakuler, yang mungkin ini adalah salah satunya di Indonesia, bahkan mungkin di Asia, yaitu perburuan dinosaurus. Wahana ini adalah menggabungkan sensasi berjeep off-road 4x4 dengan paintball shooting target dinosaurus. Jadi yang ditarget ini adalah semua bidikan berbentuk dinosaurus, baik dinosaurus yang statis maupun betul-betul dinosaurus yang berlari yang harus dibidik dan disasar oleh pemburu. Jadi kita menghadirkan sensasi real life game dalam perburuan dinosaurus ini. Ada Mas target pengunjung di liburan Natal Tahun Baru ini Mas? Target pengunjung adalah kita 30.000 pengunjung untuk Natal dan Tahun Baru. Untuk harga tiket perburuan ini berapa Mas? Harga tiket perburuan dino nanti akan kita lot di harga Rp450.000. Nanti sudah pakai Jeep Lautur, ada 2 unit gun dan uniform komplit. Kemudian ada peluru, kemudian juga ada merchandise di akhir perburuan. Jadi nanti semua dapat merchandise berupa boneka dinosaurus.